Jadi ini memang semua pace yang mengejutkan. Ini nggak menyangka sebelumnya bahwa hasil seperti itu ya. Ini saat ini masih hujan di mana, di Mandalika. Dan ini hujan dan ada helikopter wirawiri, kita lihat. Wirawiri pada helikopter. Dan ini suasana ketika Maratim sudah mulai bubaran. Sibukan Maratim di Mandalika. Jadi lihat tim-tim semuanya udah mulai bongkar-bongkar, gila capek cah ya. Hebat benar ini orang-orang nih, luar biasa. Dan tadi ada pawang cah, pawang yang mengusir hujan. Dan ternyata ya, kok ya kebetulan setengah jam setelah itu kok ya ini cah ya, hujannya hilang ya, luar biasa juga. Nih peti-peti kemas kesibukan dari KTM ya. Ini semuanya sudah dibok-bokin semuanya, dibongkar-bongkar. Lihat nih, sibukan dari tim MotoGP. Luar biasa ya. Gak ada istirahat sama sekali. Setelah race mereka langsung bekerja. Lihat nih, saya perhatikan. Tuh. Dari tim VDS Racing. Ya, stigma-stigma semuanya, peralatan komponen racing semuanya. Dan ini juga lihat kesibukan. Nah, kesibukan-kesibukan yang kita lihat di Mandalika. Di sana sudah mulai semburat matahari, cah. Bubaran semuanya. Ini tim dari Gresini ini juga sudah bubar. Nih, bubar semuanya, lihat. Alhamdulillah hari lancar ya race Mandalika. Ya jas, jos, cah. Yuk. Jadi ini dari Mane tim ya. Lihat tuh. Mereka kacak ya, kecapean kayaknya ya. Luar biasa nih. Suasana lihat nih kalau kita lihat dari jauh. Seperti ini. Teman-teman semuanya bongkar-bongkar. Kita lihat di sini juga. Ini dia. Wah, suasananya cak. Kayak bukan di Indonesia sekali. Kita lihat semua orang bule juga menikmati. Ini siapa nih? Modenya mukanya kayak Peko Bagnaia ya. Kayak Peko Bagnaia ya modelnya. Ini motor-motor ini dari tim Gresini Ducati. Ya. Sudah mulai. Nah, ini bosnya, cak. Bosnya nih. Nah, nyonya dari Posto Gresini udah nggak ada. Oke. Okay. Dan ini sudah bubaran semuanya, bubaran semuanya. Halo. Ramah-ramah, cak. Gresini Racing MotoGP. Dan banyak sekali sponsor Indonesia seperti Pedra Oil juga sini ya. Jadi memang luar biasa. Ini motor daripada Pak Jokowi. Kesibukan di sini. Ini ada ambil legal pada foto-foto Lenovo Ducati. Ini mobilnya Pak Jokowi. Kehujanan deras tadi. V12 sak gendeng ini. V12. Ini semuanya lihat. Di atas semuanya. Jadi hari ini memang Honda suffering sekali. Honda menderita. Honda suffering dan mereka sepertinya tidak klop dengan kondisi sirkuit Mandalika. Hujan-hujan terus, nggak ada habisnya. Hujan-hujan terus. Nih, motor-motor Aprilia bongkarin semuanya. Pasca pembongkaran. Kita lihat dulu ya dari dekat ya. Mas SR 200. Oh, ini yang 200cc, Cak Ica. Aprilia punya nih. SR 200. Gede banget ternyata ya. Gak nyangka ya, baby. Belakangnya, cakep nih. Kok lama-lama hujan deras ya. Nah, sentenan. Hujan deras. Kita ini aja dulu deh. Kita berteduh. Ini kondisi dari sebelah kiri Suzuki tim MotoGP dan ini kru LCR Honda. Ban-ban yang sudah nggak dipakai lagi. Ini stok yang mereka punya, cak. Nih ya, jadi dari Michelin wet. Kalau yang ada batik-batik patternnya itu yang wet ya, wet.
ban wet, sementara ini yang ban sliknya udah digunakan sebagian. Lihat ya, seperti ini ya. Ban wet itu ada patternnya, kalau yang ban kering nggak ada. Jadi mulus kayak gini ban kering. Nah. Nih, kondisinya ada tetap seperti ini. Nah, oke. Okay. Ini yang wet race. Ini yang slick. Michelin. Pakai ojet. Ojet. Nah. Baloknya ojet ya. Ada kelihatan nggak situ ojet? Oke, okay. Hujan terus ini. Makin deras, eh. Ini semua pembongkar-pembongkaran situasi pasca bubaran MotoGP. Woi, gimana Cak? Siap. Pak Presiden nyerahin di podium. Oh iya, di sana ya? Ya udah jalan beliau. Waduh ya, matur nuwun Cak infonya. Okay, siap, siap. Aduh, ini luar biasa teman-teman ya. Wah, ini siapa? John Mir, Cak. John Mir, Cak. Kecewa mukanya John Mir. Oh, Alex Rins sama John Mir nih. Alex Rins kayaknya. Tim Suzuki. Kita lihat di sini, Pak Jokowi menyerahkan apa katanya tadi. Kita lihat dari sini. Gile. Hujan, Cak, masalahnya, Cak. Tuh, pada di packing-packing semuanya. Jalan dari jauh deh. Aduh, hujan, 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 Mas. Siap. Gimana? Oke. Okay. Lanjut dulu. Siap. Nah, ini dia nih. Ini situasinya, Cak. Kita ngiup dulu, Cak. Aduh. Gila, lepek, lepek, lepek pun. Nah, kita lihat dari sini. Nah. Mana Pak Jokowi? Nggak ada ya? Presiden kita lihat dibukan di belakang layar yang sampe nggak tahu itu John Mir masuk ke dalam bete banget ya bete banget mukanya. Oke, wah gak ada pergerakan Cak, tabur aja lagi tuh masih sama kayak tadi, tim-tim membongkarin ban-bannya dikerudungin. Oke, okay. Jadi ini adalah situasi pasca bubaran. Oh itu tuh kelihatan tuh, yang menang tuh, masuk ke sana, di depan Cak. Saya melihat TV aja lah kalau itu. Oke, okay. Oke. Okay. Lepek jumpa. Hujan resah. Kita mikir dulu deh. Ini ada syuting BT Sport. Nih lihat nih, orang behind the scene-nya begini Cak, kalau syuting. Ternyata begitu ya, kalau syuting pada lari-lari semua. Wah, udah basah kuyup nih, Cak. Tim Aprilia. Wah, basah kuyup, Kang Mas. Oke. Jadi intinya adalah WP ingin ngeser sampean. Nih, Maverick. Maverick, Maverick, Maverick. Halo. Maverick Vinales. Dia kayaknya kurang puas. Ini bos Ducati. Tahu sampean. Mantap bos Ducati, bos Ducati. Wah basah kuyup ternyata. Oke, suasana bubaran Cak di sini Cak. Nah ini si apa, Alex Espargaro. Alex Espargaro Cak tuh.